Sahabat JKT, single kedua dari JKT48 yang berjudul Yuhiwo Miteiruka, yang artinya apakah kau melihat mentari senja, adalah single kolaborasi antara tim J dan tim K untuk pertama kalinya. Seperti apa hari ini yang telah dilewati, pasti terpikir saat di jalan pulang. Meski ada hal sedih ataupun hal yang memberatkan, tak apa asal yang bahagia lebih banyak. Karena tidak membuat keluarga dan teman dan orang di sekitar jadi khawatir. Kau pasakan tersenyum dan membuat bohong sedikit. Janganlah kau pendam semuanya di dalam hati. Jumpa lagi dengan saya, Fala Sang. Ketika semua berawal dari mimpi dan dibarengi dengan kerja keras tiada henti, semua cinta dan harapan bergabung menjadi satu kesatuan. This is JKT48 Story. Tiba-tiba lapar. JKT48 itu buat gua, itu keluarga. Soalnya gara-gara JKT48 gua dapat teman-teman deh dari teater. Soalnya mereka punya konsep idol group. Di situ fans sama member bisa interaksi langsung, yaitu salah satunya kita bisa ke teater. Gua ikutin teater JKT itu dari pertama kali mereka debut. Udah enggak begitu seberapa banyak, soalnya penampilan mereka benar-benar menarik dan enggak bikin bosan. Kita bisa nonton meet and greet. Enak, menghibur. Sahabat JKT, saat JKT48 pertama kali dibentuk, mereka masih menggunakan teater sementara yang berada di kawasan Kuningan dan Blok M, Jakarta. Dan akhirnya, pada tanggal 8 September 2012, berdirilah teater permanen untuk JKT48. Ngomong-ngomong soal teater, setiap harinya 16 member dari JKT48 perform membawakan 16 lagu dengan 16 koreo yang berbeda dalam satu setlist. Wow, kebayangkan kerja keras mereka. Dan hebatnya, teater tuh tidak pernah sepi dari pengunjung setiap harinya. Keren kan? Hadirin sekalian, terima kasih telah datang pada pertunjukan Renaikin Sejore oleh tim J dari JKT48. Konser akan segera dimulai. Kami mohon kesabarannya untuk menunggu sebentar lagi. JKT48
Selain perform setlist theater, ada juga event meet and greet, di mana para member JKT48 memperlihatkan bakat dan kemampuan masing-masing. Selain bernyanyi dan menari. Halo semua, aku si cerewet, Les Evan Degeda. Kalau masih penasaran dengan perform mereka, datang langsung aja ke teater. Gak bakal rugi deh. Karena selama 2 jam, sahabat JKT akan melihat aksi panggung mereka yang energik. Dengan lighting dan kostum mereka yang super keren. JKT Bimba is arty, funny, pretty, it's very good. I'm lucky, I'm happy. JKT 48 story, yay! Di episode kali ini, kita akan membahas seorang member dari tim J, JKT 48. Anaknya suka bola, musik reggae, MotoGP, dan dia jadi menteri pertanian. Katanya sih dia takut sama ulat bulu. Melody Nuranda Laksami. Jujur aja lo. Lucuan aku, kecantikan aku. Biarin aku lucu. Ya udah aku cantik. Enggak. Bye. Aku cantik dan lucu. Ini cantik, bye. Begitu orangnya. Dewasa banget, karena emang kebetulan umurnya tua ya, 20 tahun. Melody itu apa ya, kayak mama. Aku selalu dimarahin. Menurut aku, dia tuh seorang figur kakak yang baik. Aku dicontoh, bertanggung jawab. Kadang kan Melody mudi sih. Tapi mudinya enggak itu sih, di belakang panggung doang. Kadang-kadang bisa gila. Kalau lagi bete itu pasti mulutnya manyun gini. Misalkan kalau kita lagi suasana panik gitu, Melody bisa bikin kita tenang gitu. Di cewek itu harus kalem istilahnya gitu, nggak boleh kayak gitu deh. Harus kalem jadi cewek itu, kalau ketawa tuh ditutup kayak gini. Itu kalau Melody ngomong kayak gitu tuh aku udah kayak. Happy Rotation adalah album perdana dari JKT48 yang dirilis pada tanggal 16 Februari 2013. Di mana Melody sebagai posisi center untuk single Happy Rotation ini. Seperti popcorn,
kalau gue main bola tuh sukanya 3-on-3, 3-lawan-3. Itu basket kali, please. Cowok macam apa? Tidak tahu bola. Gue pernah nonton. Bola itu cowok banget. Gue juga cowok banget terus. Gue juga cowok banget. Ya. Enak pertanian dia, tapi takut ulat bulu. Kalau ada ulat bulu dikasih. Takut ulat bulu. Kalau Kamela dia tuh orangnya bakal banget takut sama aku. Jadi buat dia sekali. Yeay! JKT, ternyata perjuangan mereka nggak gampang loh untuk bisa jadi seperti sekarang ini. Karena mereka harus berlatih keras setiap harinya demi menampilkan performance terbaik untuk sahabat JKT semua. Sahabat JKT, waktu terpilih saat final audition yang diikutin oleh banyak orang itu rasanya senang banget. Tapi dengan terpilihnya kita tuh bukan menjadi akhir dari perjuangan kita, tapi itu harus dijadikan langkah awal kita dalam meraih sebuah cita-cita dan harapan kita. Karena hidup itu belajar, berjuang, kadang tertawa, kadang juga menangis. Dan inilah JKT48 Story. Aku ingat waktu pertama kali gabung sama JKT48. Awal mulanya tuh casting directornya itu hunting untuk member JKT48 ke Bandung. Tiba-tiba ada yang datang ke rumah. Ternyata castingnya di rumah. Terus baru jelasin, oh ya ini buat grup vokal katanya gitu. Oh. Kayak dulu mungkin aku cuma gadis biasa gitu, mahasiswa biasa yang tiap hari kuliah gitu. Pernah gitu mengenal entertain hanya sedikit gitu, tapi di member JKT48, aku di sini belajar banyak, nggak hanya dari kemampuan fisik, tapi dari mental pun aku belajar gitu. Nggak jago dalam semua hal, tapi aku bisa gitu. Dan seneng banget, alhamdulillah gitu, bersyukur banget bisa menginspirasi orang-orang gitu. Kayak aku sering baca komen-komen, wah pengen nih jadi kayak Kak Melody, itu kan seneng gitu. Ya kita semua juga tahu ya, kalau misalnya dalam meraih mimpi itu nggak semulus seperti apa ya, jalan di lantai keramik gitu. Sebetulnya perjalanan ini seperti kita melewati jalanan yang jelek yang banyak kerikil tajam. Ya, aku mau ngucapin terima kasih banyak. Yang pertama juga pasti sama Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Aku gak pernah lupa gitu, aku selalu bersyukur. Dan juga sama keluarga aku yang selalu mendukung, selalu apa ya, ngingetin dari mulai makan, ibadah, dan juga berdoa gitu ya. Selalu diingetin sama keluarga, mama, papa, kakak, adik, dan saudara-saudara. Mungkin kalau misalnya dulu aku cuma bisa ngasih ranking gitu. Dulu kan selalu berusaha, wah harus ranking nih gitu. Dapat beasiswa kayak gitu kan hanya sebagian kecil gitu, biar mama bapak seneng ngeliat punya anak seperti Melody gitu. Dan mama sama bapak itu benar-benar orang tua aku yang benar-benar terhebat, orang terhebat di dunia ini yang udah ngasih support aku benar-benar tulus ikhlas dari kecil sampai sekarang. I love you, Mama, Bapak.
Ya jadi tanpa dukungan semuanya juga aku sekarang gak akan bisa kayak gini. Dari mulai keluarga, teman-teman, dan yang pasti fans JKT48 gitu. Tanpa mereka semua aku mungkin gak akan bisa seperti sekarang gitu. Bisa apa ya, melodi yang bisa menginspirasi. Seneng banget, aku bersyukur banget. Karena dukungan kalian itu begitu besar banget gitu buat aku sampai sekarang ini. Dan sangat berarti. Nah, sahabat JKT, kali ini kita akan membahas tentang seorang fans dari JKT48 yang masih mainnya adalah Melody. Nama saya Wildan, umur saya 30 tahun, saya wira swasta, saya udah menikah juga masih JKT48 pastinya. OSIS saya di JKT48 itu Melody Nur Amdani Laksani ya. Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore. Nama saya Melody. Saya itu udah punya istri, kemudian istri saya gak cemburu sama sekali kalau saya sebenarnya ngefans banget sama Melody. Karena tahu cinta saya sama istri saya adalah sebagai suami kepada istrinya, sedangkan cinta Melody sebagai idola. Dia itu sosok yang lucu, itu sosok yang imut, tapi beraura kuat. Dan itu membuat saya sampai sekarang suka banget sama Melody. Sejak kenal JKT48 saya lebih produktif, lebih ingin menghasilkan. Di samping itu saya juga punya impian sendiri. Impiannya sejak kenal JKT48 malah lebih semangat untuk mengejar impian saya sendiri. Sama semangatnya dengan member yang ngejar impian mereka di JKT48. Dan itu membuat saya lebih tertarik untuk selalu ngikutin JKT48. Terus terang JKT48 itu layak dukung, wajarlah kalau aku lebih banyak dapat hal positif. Makasih udah dukung aku dan dukung JKT48. Dukung terus ya. Makasih. Seperti apa hari ini yang telah dilewati, pasti terpikir saat di jalan pulang. Meski ada hal sedih ataupun hal yang memberatkan, tak apa asal yang bahagia lebih banyak. Event olahraga terbesar